Embaixada Indonésia em Timor-Leste preparado at organiza cidadão Indonésia nebese mai Timor-Leste simu visita Papa Francisco. Assunto ne ato o Embaixador Indonésia Timor-Leste Octodorino Schumagnin relaciona o cidadão Indonésia balun nebese mai Timor-Leste fu em setembro tina ne ori simu visita sua santidade Papa Francisco tira octodadão ne sira halohela discussão ori cria regra nune durante simu visita Papa Francisco cidadão sira bela participa ho organizado. Indonesia itu berbatasan dan bagi teman-teman yang dari NTT mungkin terlampau jauh kalau ke Jakarta, mungkin lebih dekat ke sini, mungkin ada beberapa teman-teman paroki dari NTT akan datang sini. Hanya mungkin kita perlu pengaturannya supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Karena ini semua pasti ingin ketemu. Ya, ini kita lagi ongoing proses untuk melakukan beberapa pertemuan untuk supaya acara ini berjalan aman, tentram, dan damai dan menjadi berkat bagi kita semua. Ini yang kita koordinasi tetap dengan pihak paroki-paroki di perbatasan NTT. Pemerintah Timor-Leste dan juga diosis di sini mencari opsi-opsi yang terbaik untuk penginapan. Mungkin bisa aja pulang hari, bisa opsinya. Yang kedua bisa di tenda. Kalau nggak muat mungkin bisa di rumah penduduk, bisa di gereja. Ini kita cari opsi yang terbaik. Mungkin divariasikan ya. Ya jangan satu opsi ditutup yang lain. Jadi mungkin bisa tenda, bisa juga di rumah penduduk, ya bisa juga masing-masing gereja kerjasama dengan gereja di sini, jadi memfasilitasi. Kalau dilepas begitu saja, mungkin kalau ada pengaturan itu berbahaya juga untuk semuanya. Antesnya Direktur Jenderal Servis Migrasi informa, posibilidade cidadão estrangeiro a mutu kerihun ida resin, maksa participa ia visita sua santidade pa Francisco Nian Timor-Leste. Rafael dos Reis, GMN.